Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi syurah li sadri wa sirli amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas mengajian kita. Berkenaan dengan fiqh doa dan zikir. Kemudian kita kali terakhir tu kita bincangkan adalah berkaitan dengan tajuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apa bagaimana apa pengetahuan tentang nama-nama Allah Taala dan nama-nama Rabb dan sifat dia di antara perkara yang pertama sekali mewajibkan benda paling besar mewajibkan kita untuk memuji Allah Taala. Pengetahuan itu penting sebab tanpa pengetahuan tadi mungkin lafaz tersebut kosong dan mungkin kita ikut-ikutan sahaja. Jadi pengetahuan tentang kedudukan sebab nama Allah Taala dan juga sifat-sifat dia adalah bentuk-bentuk keagungan, kebesaran dan juga ketinggian yang ada pada dia. Dan kita tahu bahawa pujian Allah Ta'ala ni ada dua aspek. Satu bahagian berkenaan dengan kelayakan dia dipuji. Satu lagi pujian kerana anugerah yang diberi. Anugerah diberi kita faham, kita tengok apa kita dapat. Tapi pengetahuan tentang nama Allah Ta'ala tadi itu adalah benda paling besar yang membantu untuk seorang itu muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Jadi kata akhir kita bincangkan kita sebut berkenaan dengan dia Subhanahu Wa Taala adalah yang mengurus ataupun menegakkan seluruh langit dan juga bumi. Tuhan awal orang yang terdahulu dan terkini berterusan bersifat dengan sifat keagungan disifat dengan kesempurnaan bersih daripada segala apa yang bertentangan daripada kekurangan ataupun keaiban. Dia yang mahidup yang maha berterusan mentadbir yang mana kerana kesempurnaan hayatnya dan juga pentadbirannya tidak akan mengambilnya sebarang tidur ataupun mengantuk ataupun tidur. Jadi pemilik seluruh langit dan bumi dan juga kerana kesempurnaan kerajaannya tidak memberi syafaat di sisinya sesiapa pun kecuali izinnya. Yang maha mengetahui tentang semua perkara, semua benda yang kerana kesempurnaan pengetahuannya dia mengetahui apa yang di hadapan makhluk-makhluknya dan juga apa yang di belakang mereka, mana apa sebelum apa selepas. Maka tak akan gugur, tak akan jatuh sehelai daun pun kecuali dengan ilmunya dan tak akan bergerak sezarah kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui rayapan hati lintasan dalam hati di mana tidak akan menjenguk kepadanya seorang pun. Ni satu panjang cerita kan, sebab kita sebut tentang malaikat tak tahu apa dalam hati kita dan dia mengetahui apa yang akan jadi daripadanya di mana tidak akan dijenguk kepadanya apa hati pun. Dia adalah yang melihat kerana kesempurnaan penglihatannya. Dia melihat perincian penciptaan ataupun kejadian dzarrah yang kita sebut tu semut merah yang kecil. Itu disebut apa? Okey, semut merah kecil. Masalah terjemah masalah. Okay, sebab apa anggotanya, dagingnya, darahnya, isi dalamannya dan juga urat-uratnya. Kecil pun tapi orang tak nampak. Dan dia melihat derapannya, derapan semut merah kecil tu di atas batu yang pekak pada malam yang gelap. Dia melihat apa yang berlaku di bawah dasar bumi yang tujuh. Macam dia melihat apa yang di atas langit yang ketujuh. Baik. Sambung hari ni. Dia adalah As-Sami'. Ni kelayakan untuk pujian ni kerana dia adalah As-Sami'. Alladhi qad istawa fi sam'ihi sirul qawli wa jahruh. Dia adalah yang mendengar yang telah sama saja. Istawa sama saja fi sam'ihi pada pendengarannya. Sirul qaul, rahsia kata-kata dan juga yang tersembunyi, yang tersembunyi ataupun yang nyata. Kata-kata yang tersembunyi atau kata yang nyata, nyatanya atau tersembunyinya kata-kata. Wasi'a sam'uhu al-aswat, meluasi pendengarannya semua suara. Dan tak ada benda pun yang tertinggal. Wala takhtalifu 'alaihi aswatul khalq, dan tak ada berbeza-beza padanya suara sekalian makhluk. Mana kalau makhluk cakap perlahan pun dia dengar, cakap kuat pun dia dengar. Cakap kuat ke perlahan dia dengar. Wala tashtabihu 'alaihi, dan tidak menjadi sama-sama dekat atasnya. Tak tahu siapa yang bercakap. Kita kalau bercakap kita dengar suara. Siapa cakap tadi?
kan? Tapi tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Tidak ada keserupaan apa. Bahkan kalau kata orang tu punya suara yang hampir sama pun, siapa punya suara dia tahu. Okey. Wala yashghuluhu minha sam'un an sam'in. Tidak menyibukkan dia daripada suara-suara tadi, mendengar daripada mendengar yang satu. Mana kalau dengar yang ni, tak ada, tak dengar yang tu. Tidak ada sedemikian rupa. Dia dengar orang ni cakap, dia dengar orang cakap dalam masa yang sama, tak ada masalah. Mana semua kalimah semua makhluk dia bercakap, dia dengar semua. Tidak ada sebarang suara yang terlepas daripadanya. Wala tughlituhu masail. Dan tidak akan tersilap kepadanya akan permintaan-permintaan. Mana kalau ada orang ni minta, tak silap bagi kan. Kita kalau buat permintaan, ada orang silap bagi. Kalau orang lain minta, orang lain dapat. Okey. Wala. Wala yabrumuhu kasratus sa'ilin. Dan tidak akan tidak ketahuan kepadanya banyaknya yang meminta. Menyusahkan dia ke, minta banyak sangat, tak ada. Qalat Aisyah tu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang meluasi pendengarannya segala suara. Laqad ja'atil mujadalatu, mujadilatu tashku ila Rasulillah. Tu telah datang wanita yang mengadukan. Nama wanita tu adalah Khawlah binti Sa'labah. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW, tashku ila Rasulillah, sebab suami dia zihar dia. Zihar ni pada awal sebelum awal Islam dan zaman jahiliah dahulu, dia adalah cara untuk gantung tak bertali terhadap isteri. Sebab dalam berkenaan tak ada mahkamah dan sebagainya. Mana orang ramai wanita ni dia macam barang. Dia kalau kata orang ambil harta dia tak jawab lawan. Maka turunnya ayat tentang tajuk apa pewarisan harta, punca dia kerana salah seorang sahabat punya isteri, Sa'ad bin Mu'az, dia punya isteri datang jumpa Nabi SAW, mengadukan kenapa dia mengadukan sebab bapa saudara, mana ipar dia. Mana dia waktu tu Sa'ad mati, tinggalkan dua orang anak perempuan dan dia. So bapa saudara, mana adik-beradik kepada Sa'ad, ambil semua sekali harta. Tak tinggal sikit pun. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW, dia kata sahabat engkau Sa'ad, dia berjihad, mati syahid dan sebagainya. Jadi apa, bapa saudara dia, bapa saudara budak-budak pun ni dah ambil semua sekali harta. Kan? Jadi macam mana kan? Pasal wanita pada zaman berkenaan tak ada kuasa. Tak ada kuasa untuk ni. Zaman sekarang pun tak ada kuasa. Kadang-kadang tak ada orang jahat kan, tinggal apa ni, perempuan jerit lah kot, nangis dan sebagainya. Ni benda berlaku betul. Yang kita dulu pernah ada kes seorang akak tu kan, dia letakkan nama apa, nama kereta, nama rumah sebagainya, nama anak dia. Tapi dia jangka anak dia meninggal dulu. Tapi anak dia yang dia bagi nama kereta dan sebagainya, dia meninggal dulu. Ha. Rasa kalau siapa check dia tahu kenal siapa. Tapi kesian dia tak ada masalah lah. Tapi kesian dia hidup, tiba-tiba datang menantu dia ambil kereta buat ladi. Problem yang terang. Dia okey, apa kekuatan yang dia ada? Nak pertahankan harta dia. Serius? Pasal suap menantu tahu lah kereta tu nama apa? Nama isteri dia. Nama anak tu. So dia ambil. So memang zaman dulu bersama sekarang, sebenarnya kalau perempuan kata saya empower, women power kan. Seriously, kalau dia kata memang orang lelaki buat jahat kan, tanpa undang-undang, tanpa mahkamah, tak ada buat apa. Saya lah cakap. Kerana Islam datanglah, kerana adanya Islam datang, beri hak pada wanita, kepada nation yang lain ikut follow. Kan? Ikut serta. Untuk dengar wanita cakap apa sebagainya. Sebab tu kenapa jadi kisah macam Khawlah bin Sa'labah ni, dia ada kaitan dengan masalah kedudukan wanita zaman berkenaan. So suami rasa nak gantung tak bertali, buat je. So tapi kerana sebelum dibatalkan. Sebab Nabi SAW tahu mana umat Islam ni baru saja masuk Islam, dan kadang-kadang ada benda-benda adat dan tradisi diorang tak boleh tinggal terus semua serentak. Sebab Nabi berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan orang apa kaum kau ni kan, baru saya masuk Islam, aku robohkan Kaabah ni, aku buat macam binaan Ibrahim. Di tengah-tengah ada lubang. Sebenarnya Kaabah tu dia bangunan dia, bawah tu ada lubang mana orang boleh lintas tengah-tengah. Nabi kata kalaulah bukan dia orang baru masuk Islam, aku robohkan. Aku buat macam binaan Ibrahim AS. Tapi kerana baru sangat, Nabi tak buat. Itu kena faham. Bahkan ketika masuk apa untuk umrah qadha, umrah yang Nabi SAW datang dengan para sahabat, Nabi tak ada pula tolak berhala ke, sebab tak boleh lagi. So, jadi dalam masalah konteks masalah perkahwinan juga, tidak cara nak diharamkan pun gradually. So macam zihar ni, ia adalah haram. Tak sepatut dibuat oleh seorang lelaki kepada wanita untuk isteri dia, untuk kononnya gantung tak bertali. Dia dikata wanita tu macam mak dia,
kau punya punggung macam punggung mak aku. Dia samakan bahagian badan isteri tu dengan mak dia. So automatik bini tu haram. Tapi tak cerai. Cerai tidak. Cerai tidak. Pegang tak boleh. Jadi isteri tersebut jadi gantung tak bertali lah. Akan duduknya. Jadi wanita tersebut jumpa Nabi dan mengadukan. Dia mengadukan tentang perbuatan suami dia. Dia kata, ya Rasulullah, dia dah habiskan harta aku. Aku dah ni keremajaan aku. Aku beranak untuk dia anak aku. Jadi aku dah tua macam ni. Dia zihar aku, ya Rasulullah, aku mengadu pada engkau. Rasulullah diam. Rasulullah tak jawab pun, kata iya ke tidak. Sebab nak tunggu wahyu datang untuk ni. Kalau wahyu datang, terus Nabi akan isytiharkan dan para sahabat akan ikut. Tapi kalau dengan tanpa wahyu datang, ni masalah. Sebab Nabi akan tunggu wahyu dahulu untuk perkara-perkara macam ni. So Nabi diam. So Aisyah Allah Anha, dia berada pada bilik sebelah. Okay, bilik sebelah eh. Dia kata sebab kenapa dia puji Allah Ta'ala. Dia kata sebab puji bagi Allah yang meluasi pendengarannya semua suara. Sungguhnya telah datang wanita yang mujadilah, yang datang menghujah suami dia. Okay, mengadu pada Rasulullah SAW. Wa inni layakfa alaiya ba'du kalamiha. Dan aku duduk sebelah, aku tersembunyi padaku sebahagian banyak kata-kata dia. Apa dia cakap tu aku tak pernah dengar. Fa anzalallah, Allah Ta'ala turunkan, Allah Azza wa Jalla turunkan, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Mereka telah mendengar Allah Ta'ala kata-kata wanita yang menghujah engkau tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Ta'ala mendengar perbualan kamu berdua. Dengan perbualan kau dengan wanita ni, Allah Ta'ala dengar. Inna Allah sami'un basir, Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha melihat. So maksud dia, untuk turun hukum tu, Allah Ta'ala beritahu dulu, dia dengar apa yang wanita tu adukan. Wanita dia kata, ya Rasulullah, aku mengadu pada engkau. Dan aku mengadu pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi diam. Sampai turun Al-Quran, baru Nabi berikan solution. Perintah tadi. Maka orang yang zihar tadi diberikan tempoh. Kalau sekiranya dia zihar tersebut kurang daripada tempoh 4 bulan, maka dilepaskan. Itu masalah ilak. Dia disuruh kalau nak kahwin, nak pegang isteri dia balik, maksudnya nak ada hubungan balik, maka dia kena bayar kafarah zihar. Dua puasa, dua bulan turut-turut, bebas seorang hamba ataupun memakan 60 orang fakir miskin. Ini tak ada penangguhan. Kalau anda kata tidak, dicerai. Dia bagi option, mahkamah akan panggil dia dan zihar. Okay, soalan dua, nak cerai ke nak bersama balik? Kalau nak cerai, cerai. Kalau tidak, kena tebus dengan salah satu tiga perkara berkenaan. Bebas hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, atau beri makan 60 orang fakir miskin. Itu hukum bagi orang yang melafazkan zihar. So dia, selagi dia tak tunaikan kafarah, maka isteri tak boleh pegang. Dan bahkan dalam konteks tu, mahkamah akan suruh dia ceraikan. Ya, ceraikan dengan betul. Jangan jadikan benda berkenaan sebab untuk ditangguhkan saja wanita tadi tak boleh kahwin dengan orang, kekal isteri dia, tapi dalam masa sama dia tak sentuh. Okay? Jadi Aisyah Al-Anha kata, aku balik tabir ni pun aku tak apa dengar apa yang dikatakan oleh wanita berkenaan. Tapi Allah Ta'ala dengar di tujuh langit. Di atas tujuh langit Allah Ta'ala mendengar akan kata-kata wanita tersebut. Itu dia kata, segala puji bagi Allah yang meluasi pendengarannya semua suara. Okay. Dia Allah Ta'ala ni Al-Qadir, yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Atau yang maha menentukan . Alladhi likamali kudratihi. Yang dia dengan kesempurnaan ketentuannya ataupun kekuasaannya, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia memberi hidayah siapa-siapa dia nak dan dia menyesatkan siapa-siapa yang dia nak. Wa ja'alul mu'mina mu'minan wa kafira kafira. Dan jadikan orang beriman itu beriman, yang kafir itu kafir. Jadi so, asas pertama, yang kafir itu kafir, mu'min itu mu'min. Ya Allah Ta'ala dah aturkan susunan Allah Ta'ala yang bijaksana. Yang tidak ada ketentuannya kecuali benar belaka dan juga adalah adil belaka. Ya. Yeah. Wal barra birra wal barra baron wa fajira fajira. Dan orang yang baik itu baik, yang jahat itu jahat. Yang jahat itu jahat. Walikamali kudrati subhanahu. Dan kerana kesempurnaan kekuasaannya atau ketentuannya subhanahu, la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a an yu'limahu iyyah. Tidak akan meliputi seseorang pun dengan suatu pun daripada pengetahuannya kecuali apa dikehendaki olehnya untuk diajarkan akan orang berkenaan. Apa dia nak bagi tahu, dia bagi tahu. Apa yang tak nak bagi tahu, takkan sampai. Cubalah mana pun takkan sampai. Sebab tu ini ke atas dasar ketetapan dia yang maha bijaksana, ketetapan dia maha sempurna.
Walikamali kudratihi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan kerana kesempurnaan kekuasaannya, ketentuannya, dia telah menciptakan tujuh seluruh langit, seluruh langit dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan apa di antara kedua-duanya, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Ini kesempurnaan. Wa ma massahu min lughub, dan tak kena kepada sebarang keletihan, kepenatan kerana menciptakan seluruh langit dan bumi. Wala yujzihu ahadun min khalqihi wala yafutuhu, dan tak boleh melemahkannya, takkan melemahkannya seorang pun dengan makhluknya, dan takkan terlepas akan makhluk itu daripada dia, takkan terlepas daripada kawalan dia, semua sekali bawah kawalan dia, semua bawah jaga, bawah pemerhatian dia. Bal huwa fi qabdatihi aina kan, bahkan dia makhluk tadi dalam genggaman Allah Taala, di mana saja dia berada, takkan terlepas daripada Allah Subhanahu wa Taala. Man, tak ada orang boleh keluar daripada apa, daripada apa, dari kuasa Allah Taala, daripada kuasaannya. Walikamali ghanahu ghinahu istahala idafatul waladi wassahibati wasyariki wasyafi'i biduni idnihi biidnihi ilaihi, dan kerana kesempurnaan kekayaannya, ketidakperluannya, mana kekuasaan yang dia ada dan kesempurnaan ketidakperluannya dia kepada apa-apa sekalipun, mustahil disandarkan kepadanya, mustahil disandarkan anak, teman dan juga sekutu, hatta pemberi syafaat pun, yeah, dengan tanpa izinnya kepada dengan tanpa izinnya untuk disandar kepada dia, mana syafi'ah, pemberi syafaat tadi. Nabi sendiri pun diberikan sebagai pemberi syafaat hanya kerana izin Allah Taala, bukan kerana ada power dan sebagainya. Nah, ini basic yang kena pegang. Nabi tak menerima mudarat, tak menerima manfaat kecuali dengan apa yang Allah Taala izinkan saja. Kalau orang tu kata, "Itu kau cakap macam tu, cakap orang ajar." Tak betul lah, itu yang Nabi ajar. Itu yang Nabi SAW ajar. Itu yang Nabi sendiri ajar. Bahkan dalam akhir surah, dalam akhir-akhir ayat surah apa? Surah Jin. Surah Jin kan? Apa Allah Taala suruh Nabi kata, "Qul la amliku lakum darran wala apa aku tak katakan Muhammad, aku tak miliki untuk kalian darran wala rasyada." Tidak mudarat, tidak petunjuk. Katakan Muhammad, aku tak miliki untuk kalian tidak munafaat, tidak petunjuk. Nih, ayat Jin surah ayat 21 surah Jin. Qul la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan Muhammad, aku tak miliki untuk kalian sebarang pemudaratan, tidak juga sebarang petunjuk. Nabi tak miliki untuk kita. Mana apa yang Allah bagi saja Nabi boleh buat, apa yang tak bagi tak boleh. Dan sebab itu, kerana ini pasal kesempurnaan Allah Taala dari segi penciptaan dan juga daripada segi apa, dari segi apa, kekuasaan, tak boleh kita sandar pada dia apa-apa. Sebab bila kita sandar pada dia banyak anak, teman, sekutu, bahkan apa, pemberi syafaat dan sebagainya, ia sebenarnya menunjukkan kepada keperluan dia kepada yang lain. Allah Taala tak perlu kepada makhluk-makhluk dia, tidak perlu kepada makhluknya sama sekali, hatta tak perlu bernabi pun. Ini benda yang kena pegang. So, kalau anda kata, orang tu kata Allah Taala perlu bernabi, dia masalah. Sebab tu kenapa Nabi SAW sendiri pun faham keadaan tadi, dia tengok gila gerhana, nampak gerhana, dia ketakutan. Nampak keadaan apa, keadaan mendung, dia ketakutan. Sebab dia tahu Allah Taala berkuasa di atas segala-galanya. Nak buat apa dia buat. Kalau ikutkan, kalau kita akan argue. Kita kata, "Dah jadikan aku nabi dah. Hey, tapi kenapa nak matikan aku?" Kalau kita lah. Tapi Nabi SAW tidak bersifat demikian. Bagi dia faham akan hak Allah Taala yang mutlak dalam penciptaan dan juga apa penerusan ciptaan tersebut. Dia tidak bergantung dengan makhluknya. Mana kalau dia nak hilangkan, dia hilangkan. Tak ada siapa boleh kata tidak. Dia nak musnah, dia musnahkan. Tidak ada siapa boleh kata tak adil. Tak ada siapa boleh kata tak adil. Semua sekali hak dia mutlak. Sebab tu kenapa dekat sini dia kata kerana kesempurnaan ketidakperluan dia. Rina tu maksudnya tak perlu, ketidakperluan. Tidak berharap. Maka tidak apa, adalah mustahil disandar daripadanya anak, teman wanita atau isteri kot. Yang juga apa, dan juga sekutu. Serta pemberi syafaat dengan tanpa izinnya kepada dia. Walikamali azamatihi wa uluwihi. Dan kerana kesempurnaan keagungannya dan juga ketinggiannya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, meluasi kursinya seluruh langit dan bumi. Bahkan dibayangkan seluruh langit dan juga bumi ni bukannya planet-planet yang ada tau. Seluruh langit dan bumi dengan galaksi yang ada semua sekali sebagainya, yang kita sampai sekarang tak hanya nampak bintang saja. Selagi tak keluar bintang punya kawasan, langit pertama tak sampai lagi. Langit pertama tidak sampai lagi. Kita tengok langit
nampak bintang. Selagi bintang ada, selagi itu itu hiasan langit pertama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan kami hiasi langit paling rendah dengan bintang-bintang. So atas dari tu bawah malaikat punya tempat tinggal. Langit pertama, kedua, tinggal. Tapi yang kawasan sekarang ni intai tak pernah habis. Bahkan semalam apa dia keluar, dia kata dalam apa astronomi ada kata, dan sekarang ni saintis jumpa pula ada kawasan galaksi yang lain, yang lain daripada Big Bang tapi tempat lain pula. Yang dia kata dia lebih tua satu dalam apa dan muda lebih muda sikit daripada Big Bang. Terhasil daripada ni pasal kat sini meluas, sana meluas dengan cara lain. Anyway, selagi tak lepas bintang, anda tak lepas lagi langit pertama. Jadi macam tu, bila tengok macam tu keadaan, mana besar dan juga hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semua tu dengan kebesaran yang ada diletakkan di atas di atas kalau letak pada kursi, bandingan dia adalah seperti 7 dirham pada sebuah perisai. Seluruh langit yang ada, yang kita dalam tu tak ada pun nampak. Malaysia pun mungkin tak nampak. Sebanding-banding dengan matahari, kita ni bilion biji. Bumi boleh masuk dalam matahari, bilion biji. Tahu kan? Macam ni, kita rasa kita besar kan? Rasa macam besar. Tapi sebenarnya tak besar pun. Okay. Dia macam ni. Okay, tunjuk eh. Mana satu? Ni kot. Okay, kan? Ni kot. Okay, tak? Okay, oh, bukan. Ni. Okay, tengok ni. Open this. Okay, tengok. Dia macam ni, kalau ikutkan bandingan eh. Itu bukan lampu, itu lampu yak. Bukan. Okay, ikut bandingan kan. Okay, kita ni konon masih besar lah. Kalau ni kata banding dengan Pluto, Mercury, Mars, Venus, ini saiz kita. Besar. Nampak Malaysia tu lah. Ya, okay, rasa macam besar ni kan. Ha, ni lah, ikut saiz tu lah, macam tu. Ha, ni saiz kita. Okay. Lepas tu, kalau banding dengan planet yang lain, yang lagi besar kita, yang planet yang ke 5, 6, 7, 8 eh, ikut sekuens. Okay, bumi ni lah bawah tu. Ha, tu lah. Tadi kan Pluto dan Mercury, Venus, Marikh, bumi. Okay, ini nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Tengok saiz kita. Kecil lah kan? Malaysia hilang dah. Okay. Banding dengan matahari. Ah, Noha. Banding dengan matahari. Kan? Nampak? Ah, tu. Ah, itulah bumi punya banding dengan matahari. Dan matahari sebenarnya bukanlah bintang paling besar di alam semesta. Matahari bukan bintang terbesar. Matahari hanyalah satu bintang. Bahkan ikut saiz, ada bintang yang berjuta kali ganda lagi besar berbanding matahari. Kita bersatu itu Tuhan cotek macam tu. Tapi belagak kan. Rasa macam kaya, rasa macam besar kan, bawa kereta laju-laju, motor laju kan. Tak seriously kan. Kecil tu ha. Banding matahari, banding, dan luas je jarak kita dengan matahari jauh. Bumi yang kecil tu je yang ada makhluk tempat lain. Ya, tak ada. Ada orang tanya kenapa? Sebab supaya menjadi hujah kepada manusia ni, kamu tidak jadi dengan random. Kalau semua tempat ada makhluk, dan kita jadilah. Sekarang ni idea saintis bahawa kita ni jadi daripada bakteria, jadi ikan, biawak, burung orang, akan betul. Sebab random, sepah tau. Tapi bila specifically duduk satu tempat, hanya dekat sini sahaja, tidak pada tempat lain, hujah yang paling besar adalah mana boleh accident. Lepas tu bila kajian dibuat kan, macam dulu apa kan saya sebut Alexander Oparin, dia cuba buat nyawa kan. Bila diorang kata kajian DNA dan sebagainya tentang apa acid amino, diorang buat macam apa lumpur, kemudian apa letak gas metan, kemudian apa letak elektrik, kemudian dapat gas acid amino. Itu bukan ujian pertama dibuat US popular kan. Tapi orang pertama buat benda berkenaan adalah Alexander Oparin daripada Rusia zaman Joseph Stalin. Dia buat, cuba buat nyawa, diberikan resource oleh kerajaan Rusia buat nyawa. Sebab kalau berjaya buat nyawa, ketika itu kan diorang advance teknologi kan, pergi pusing apa, hantar ke orbit apa Yuri Gagarin pusing bumi kan dan sebagainya. Dia apa, kira orang kata pioneer dalam masalah ni.
Jadi Rusia sangat hebat ketika tu. Sebab tu kenapa bila negara-negara Arab dia orang nak terkesan nak jadi sesat kan. Dia sesat ikut Rusia. Dia jadi republik, kena tentera kan. Dia tengok Rusia hebat. Dia tak suka Amerika, kau suka Rusia. Jadi bila pasal Rusia komunis. Rusia komunis kan. Cuma dia kata kapitalis tu dia orang pandang sikit raja ni ada kaitan menyampah dengan raja, buang raja, kemudian dia orang buat negara sosialis. Jadi bila dorang ambil benda tu, dia lupa sebenarnya bila advancement Rusia sangat dahsyat sebenarnya. Tapi lah dia orang try buat lah nyawa Alexander Oparin. Dia buat nyawa, dia cuba nyawa tu dalam tempoh jarak daripada apa dia dalam masa 20 tahun saya. Oparin. Ni gambar dia, jap tengok. Engkau tak tengok nama dia, tengok gambar dia, Alexander Oparin. Dia wujud tau, ni bukan cerita guna jerai. Ni cerita betul. Kawan kita ni cerita-cerita saya, orang kata, you ke tidak, aneh dia cerita dia. Kenal. Ha, dia? Kenal. Ha, kenal kan? Okay. Alexander Oparin, dia ni adalah orang yang cuba buat nyawa. Cuba buat nyawa. Ah, ha, dia mati tahun 86. Alexander Oparin. So, jadi bila kita lihat, okay, so, dia ni buat nyawa, try buat nyawa. Lepas dia try macam-macam kan, sampai sekarang, ahli sains yang degil ni yang tak percaya Tuhan still nak kata kita ada bakteria. Dia kata macam semalam saya tengok apa the blue planet tu. Dah tengok blue planet? Dah tengok. Mana Ustaz tengok tu? Dekat televisyen lah. Ha. Ha? Channel apa download? Saya dah download. Discovery Channel tak. Ni BBC. BBC. Apa? Saya tak ada Astro. Tak ada Astro. Download je. Ah, buat benda lain boleh download. Okay, nanti. Okay, jadi Blue Planet tu, dia ada Blue Planet 1 yang saya tengok dulu. Jadi Blue Planet 2 yang baru punya. So dalam Blue Planet 2 ni, dia bila dia pergi kat dasar lautan. Dasar lautan yang kita nampak atas ni kan, laut ni luas. Dasar lautan dekat dasar tu, kawasan-kawasan kita macam apa? Mid Ocean Ridge, kawasan apa? Plate tektonik bercantum punya plate tektonik dunia ni. Kawasan tu sentiasa keluar lahar dan sentiasa keluar gas-gas. Dekat situ, dia dapati ada bakteria-bakteria yang hidup. Mengambil daripada apa lahar yang keluar apa daripada air panas yang keluar tadi, dia ambil makanan kat situ. Dia boleh tukar, bakteria tu boleh tukar gas metan jadi makanan. Lepas tu bakteria ni dimakan pula oleh makhluk halus, makhluk plankton dimakan pula oleh ikan besar. Faham, dia cycle macam tu. Macam kat tanah kita lah, macam pokok kan, tukarkan cahaya matahari kepada gula. Dia ada makhluk-makhluk yang tu macam di dalam tanah kita. Yang bila kita bakteria, apa tanah kita tanam pokok, ada bakteria dekat situ yang tukarkan bahan organik kepada baja untuk pokok. Dia boleh tukarkan daripada chemical kepada apa benda tu jadi organik. Okey, jadi dia orang kata tengok, jadi binatang. Dia ada jawapan besar, jawapan paling mudah sebenarnya. Kalaulah masih itulah tempat asal kita semua, sekarang ni kita akan dapat lihat berekor-ekor makhluk keluar daripada lautan naik ke darat. Kenapa? Soalan kan tanya kenapa berhenti? Dia tak ada jawapan. Satu teori je, macam mana asal jadi. Kita ni kompleks. Dia kata daripada makhluk seni. Soalan sekarang, kenapa makhluk seni sekarang ni tak bertukar jadi makhluk yang kompleks sampai sekarang? Kalau benda tu biasa kan, benda jadi macam burung. Apa kita kata, burung daripada mak burung. Setiap hari mak burung ada beranak baru. Kucing daripada anak kucing daripada mak kucing kan. Sampai sekarang kucing membiak. Maksud datang makhluk baru kan, faham tak? Macam nyamuk daripada jentik-jentik kan, kita jumpa tiap-tiap hari ada. Yang sekarang ni kalau dia kata bakteria tu jadi makhluk seni, kemudian jadi ikan ke apa dan sebagainya, sampai jadi biawak, jadi buruk-buruk dan sebagainya. Soalan sekarang ni, kenapa tak ada lagi baru? Kenapa berhenti? Kenapa dia stop? Macam manusia dah tak ada. Kenapa tak berhenti? Kenapa tak beruk-beruk dalam hutan, dalam zoo tu tiba-tiba macam apa pasal kurung saya? faham tak? Pasal lama dah kita kurung, mesti satu masa nanti macam lama-lama jadi develop kan, jadi pandai, reti main chess dan sebagainya, tiba-tiba dia kata pahal kau kan, kau kenapa kurung aku? Terkejut kau kan. tak ada, tapi diorang ia nak kan. Sebab apa dia cuba cari kat bawah? Sebab Alexander Oparin, lepas dia kaji tentang nyawa, cuba buat nyawa, lepas puluhan tahun, akhirnya dia isytiharkan nyawa dari atas. Bahan yang sustain nyawa kita betul di bumi, tapi takkan ada nyawa. Dia try very hard, dia try buat tak akan keluar. Tak
keluar langsung nyawa. Jumpa asid amino, asid amino tu untuk apa, binaan bagi protein. Tapi tak ada nyawa. Kita ni bernyawa. Kita ada nyawa. Ada sakit, ada demam, ada sekian. Macam mana datang nyawa? Macam binatang kan, kita kacau pun dia marah. Datang mana nyawa tu? So jadi last sekali dia kata nyawa dia dari atas. Gagal. Gagal dia kata nyawa atas. Lepas tu terus diorang kambus. Tutuplah cerita. Dia buat nyawa. Perbuatan dia buat nyawa ni, usaha dia untuk buat nyawa ni, dia, tu dia, dia hentikan. Stop. Tak cerita dah. Ini memang memang ketika tu Rusia bagi kepada dia sangat-sangat banyak apa apa resource. Sampai Rusia ketika tu zaman Joseph Stalin, dia orang mati kebuluran rakyat Rusia 40 juta. Bukan 4 juta, bukan 4,000, bukan 4 orang. 40 juta. Zaman Joseph Stalin mati rakyat Rusia kebuluran. Mao Zedong 60 juta. Ini fakta, tapi tak bincang. Sebab kalau bincang macam ni, kita akan balik pada basic. Pasal macam ni lah gambaran bahawa negara republik atau sosialis ni adalah jahat. Ada orang kata hak rakyat berhukum tu kan. Diorang jahat, bukannya lepas dia take over kerajaan daripada raja, diorang lagi jahat dari raja. Raja yang ada jahat kan. Memang jahat, akan ada ngok-ngek bangang sebagainya. Tapi diorang ni yang asal macam ni jadi pemimpin lagi jahat. Mao Zedong lagi jahat. Maharaja Cina tak pernah mati rakyat macam tu, juta-juta. 40, 45 juta kalau ikut yang satu tu, 60 juta kalau ikut daripada apa, apa ada komentari apa, The Bloody History of Communism. 60 juta mati. Dalam masa? Dalam tempoh masa dia merintah berapa lama sangat? Berapa lama tak? Kalau kita kata sepanjang sejarah umat manusia, saya faham lah. Kalau umur sejuta tahun, iyalah 40 juta kan. Sejuta tahun ke, aci juga. Masalahnya tak. Dah masa berapa tahun je? Saya dia naik tu, dia suruh nak revolutionize. Macam juga dekat Rusia. Rusia juga macam tu. Dia cuba nak buat lah, dia katakan apa kajian dia buat kan. Nak kaji berkenaan apa kehidupan dan sebagainya, origin of apa life. Dan ni. The origin of life. Moskow tahun 42-24. Dia terbitkan. Tapi akhirnya dia terpaksa mengaku. Sekarang ni dia orang sibuk nak melakat katakan, kita je ada makhluk. Ya. Kita je ada. Dekat sini nak menunjukkan bahawa Allah Taala bukan buat benda ni random. Macam tu macam kan, macam pintu dekat sini, tingkap dekat sana, aircon dekat sini. Ke ni sengaja ke tak sengaja letak tu? Sengajalah. Kalau tiba-tiba kat bawah ni, asal aircon dekat sini? Tak sengaja tu. Faham tak? Kau jumpa aircon kat bawah ni kan, kat tepi dinding. Lepas tu ngadap ke sebelah sana pula, buat aircon ngadap ke belakang. Kita pening kepala tu. Pasal itu tanpa aturan. Kita ni dengan aturan dan ketelitian. Macam alam semesta yang luas ni, kita ni memang kata, kita je ada. Lepas tu ada orang kata, bazirnya. Tak bazir. Sebab ini hujah paling besar. Siapa yang kata manusia ni, apa kita datang ke dunia tak ada pencipta, dia sangat gila. Orang paling tak logik, paling tak waras. Paling tak waras bila orang tu kata kan, kita kena tepuk belakang. Siapa tepuk? Tak ada. Ada lah. Kelepek. Kan? Ada ke tepuk? Kita di belakang, tak ada siapa tepuk. Kalau kita kata, kita benda ada kata tak ada. Atau benda tak ada kata ada. Macam ni, nampak ada botol air? Tak ada botol air. Lepas tu ambil air tu siram kat tangan dia, tak basah. Kita kata orang tu gila? Gila lah. Semua benda bukti tu, air tu ada, bukti tu ada, sekian sebagainya, pun masih kata tak ada. Sekarang ni, alam semesta ni datang dengan keadaan yang rumit ni. Yang rumitnya kita sebut tu kan, mana apa dah, apa orang dah keluarkan statement kata the universe should not really exist. Alam semesta tak patut wujud. Sebab kajian calculation dia orang buat dapati mustahil boleh jadi. Means that dia bukan random, pasal dia orang harap benda tu random. Dia lagakan particles untuk konon tiba-tiba jadi benda bahan baru, jadi planet dan sebagainya. Tak jadi. Bila tak jadi, akhirnya dia orang kata apa? Alam semesta dia tak patut wujud. Patut wujud. Tak mengaku juga dia. Tapi ialah dia tak patut wujud. Soalan ni kan macam dah wujud ni siapa buat? Tak sengaja juga. Dia tak mengaku. Ini masalah dia. Jam tu kan ada 12, 1, 2 pusing macam tu. Patut ada kan jam terbalik. Siapa punya idea jam terbalik ni? Saya duduk Yaman tak pernah dengar cerita ni. Saya balik Malaysia dengan cerita orang buat Malaysia pakai jam terbalik, jam kiblat lah. Jam tawaf, jam tawaf dulu ni. Apa hal? Ikut tawaf kenapa? Bab pembaharuan. Apa benda dah?
make a difference. Tak, masalahnya kalau aku buat macam tu, buat pening kepala. Tak apalah, buat kereta gear reverse ni. Buat kereta depan, buat kereta nampak steering belakang. Kan? Bawa macam mana? Dia bawa macam, dia duduk macam ni. Tapi bawa macam, bawa macam tu. Ha, boleh je, tak ada masalah untuk pembaharuan. Tapi masalah sekarang ni kena ni, buka lampu. Kena ni balik, kena define balik kan. Pasal saya bimbang takut ada perasaan power. Normally orang yang jual produk, dia biasa buat benda macam ni dan dia akan kata kalau pakai jam terbalik ni, anda punya nasib pun akan baik, akan ada aura gila sebagainya, macam itulah. Itu normally lah, normal lah orang jual, kalau jual saja kan, macam orang tu jual gambar capal. Ni gambar capal je, tak ada benda. Pakailah kalau encik nak, tak nak tak apa. Tak ada faedah pun. Nak beli? Mana orang nak beli? Cuba kata kat sini ada power. Kalau pakai nanti takkan ada malang, takkan ada sekian. Barulah orang beli. So soalan dia apa, dia orang kata tentang jual jam tu? Saya nak tanya soalan. Siapa pakai ni? Ngaku je cepat. Tak serius. Setahu saya mesti mana ada jual produk tak ada kempen. Soalan apa kempen dia? Saya dengar. Kalau dengar kempen dia pelik tu kita bantailah. Dia kena mengarut. Dia kata macam, kau apa jam tu? Maksudnya kalau sekarang ni aku 11 kan, dia 11 dia dekat 1, 1 dekat 11. Dia terbalik, opposite gitu. Dia jam tu pun juga terbalik, ngek gitu. Dan nanti pun kita nak kiraan je, kita tengok matahari cukup dah, tak kita tengok jam, tak apa. Kan, jam ni guna saja buat. Sebenarnya dekat alam semesta ni memang betul semua benda. Dulu ada seorang syekh saya, guru saya, dia nak buat kajian tentang the oneness in movement pada whole alam semesta ni. Dia buat kajian, dia minta saya buat research. Saya research. Memang semua benda dekat alam ni, keseluruhan dia buat kerja semua lawan arah jam. Even ekor sperma tu bergerak, berenang, ekor dia pusing lawan arah jam. Ekor dia akan circle macam tu. Maksudnya dia gerak ke depan kan, ekor dia akan gerak gitu. Lepas tu sungai semua planet sekian. The problem is bila saya nak buat benda tu dalam fakta buku dia, saya kata ada problem. Saya kata sebab Venus, tu Venus dia pusing ikut arah jam. Kat sini ada masalah kalau kita buat satu fakta tapi tak konsisten dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala jadikan makhluk dia dengan aturan tersendiri. Dia tak kata pun kena lawan arah jam. Tak cakap pun. Dia cakap? Tak ada kan? So teori lecturer tu tak betul lah. Bukan teori tak betul. Dia sebenarnya masalah Venus tadi. Dia tak boleh pusing lawan arah jam sebab matahari punya graviti kita terlampau kuat, pusingan dia macam tu. Lawan arah jam. Jadi bila matahari pusing macam tu kan, lawan arah jam, dia terikut macam tu, macam gear, tahu gear. Kan bila dia nak pusing macam ni, kan ada berlanggar. Kan? Sepatutnya dia pusing sinilah. Kan? Dia pusing sekali. Tapi kerana graviti bumi graviti matahari terlampau kuat, tarikan dia terikut sekali. Dia tak macam ni, dia macam ni. Jadi saya kata dia masuk. Ha? Itu kita dahulu lagi tak nampak pula. Kalau dari segi masalah apa, masalah spiral bagi semua galaksi yang dilihat, ya. Lawan arah jam. Dia sometimes tak jadikan ada terbalik sebagai biasalah. Kan benda tu kejanggalan. Lah. Mana di oddness kan dalam alam ni, ada orang tak jadikan satu macam ni, dua macam ni. Tak biasalah. Bukan keganjil, janggal. Bukannya ganjil pelik. Janggal ni maksud dia opposite yang biasa. Memang dijadikan Allah Ta'ala macam tu. Jadi masalah jam macam tu, tak kisahlah. Tapi nak buat jam terbalik, tak kisah. Jam ikut arah lawan, ikut ke arah kiblat, arah tawaf. Tapi jangan buat ada power. Kalau ada power, masalah. Okay, jadi macam tadi kan, macam gambar kita tunjukkan. Dia kata apa? Dia kata, hadha hajmul qura ardiyah. Ini saiz bumi. Bin sebati li syams, dengan nisbah, bandingan dengan matahari. Wallati hiya najmatun wahidah. Yang matahari ni satu bintang saja. Fi min malailin nujum al-mutasatsirah fi majaratin nafaqat, yang dah satu bintang dari bintang-bintang yang berjuta bilion bintang dalam kita punya galaksi saja. Galaksi kita, sana ada galaksi lain, sana ada galaksi lain, semua ada galaksi lain. So soalan sekarang ni kan, jadi aina tajid nafsakal an, mana kamu dapat diri kamu sekarang? Sombong kita, besar diri kita, mana besar mana kita? Tak, kecil je. Tak ada pun ni, kita raja ke, sultan ke, kita datuk ke, tan sri ke, semua sekali, ustaz ke,
Mana kita tak besar mana pun saiz kita. Tapi belagaklah ilah Allah syirik lah kan. Ha, tapi itulah. Tapi nak kena fahamkan sekarang macam ni dekat tanya soalan tadi kan, kata kita je ke ada, jawapan saya. Sebab so, sampai sekarang dia intai sana tak ada, intai sana. Last kali baru 2 hari lepas juga dia kata mungkin bulan di planet planet mana? Saturn ke? Jupiter ke Saturn? Yang dia kata ada bulan dia yang ada air. Mungkin ada makhluk. dia masih degil tau, dia nak juga. Sebab tu kita dah kaji kat, diorang hantar teleskop tengok dari bumi tak cukup, hantar kantar tu letak dekat space station. Space station yang Syed Muzaffar duk pergi kan. Dekat space station tu ada teleskop besar. Kantar tu bawa keras dari bumi. Letak sana untuk intai pula kat atas. Sebab bumi mungkin terkacau dengan cahaya-cahaya yang ada kan. Sebab untuk orang tengok ke langit dapat gambaran yang paling jelas, kena gelap terus. Tak boleh ada cahaya langsung. Kita duduk tengah bandar ni, cahaya lampu bangunan dan sebagainya halang. Kita takkan boleh tengok dengan betul. Jadi kena tunggu sampai gelap tu. Kalau orang nak apa, nak tengok bintang cantik, tunggu 3 pagi lebih, tak ada orang dah jaga, ha, baru nampak cerah terang menerang langit tu. Nampak bintang ni. Tapi ha, dah cerita dia. Sekarang ni diorang dah tak puas hati tengok kat dalam, kat bawah ni kan. Diorang dah hantar lama dah teleskop, kantar tu hantar kat atas, intai pula. Sampai sekarang tak ada makhluk. Tak ada apa makhluk asing buat, oh kami di sini. Tak ada. Tak ada satu tempat pun boleh ada nyawa kecuali sini. Memang tu, dekat sini kita kata kita datang bukan dengan random, dengan aturan, ketelitian, kehendak. Bukan dengan secara tak sengaja. Sebab tu luasnya alam semesta ni luas, sangat luas. Tapi Allah Ta'ala saya tunjukkan, dan Quran sebut bumi, dan bumi lah kan. Inni ja'alun fil ardi khalifah. Allah kata fil aradin. Allah Ta'ala kata bumi. Allah Ta'ala satu bumi je. Bila samawat, 7 samawat, isteri plural bagi samak. Langit dalam plural. Wasi'a kursiyyuhu samawati wa wal-ard, dan bumi. Sebab satu je. Langit tu luas nanti. Pasal kat sini yang ada taklif. Makhluk yang kena taklif ni kita. Jin pun kalau naik ke langit pergi dengar dengan curi dengar, tapi turun ke bumi balik. Jin kan, dia boleh pergi naik ke langit dengar, curi dengar, kemudian turun ke bumi balik. Dia tak pergi tempat lain. Tak ada lepak pergi duduk kat bulan ke, tak ada. Ha, ini fakta yang kena faham. Sebab tu kena angan-angan ahli sains barat untuk konon ada makhluk kat tempat lain tu, Allah gagalkan berkali-kali lah. Tengok, intai sini tak ada. So nak kata apa? Kita bukan datang tak sengaja. Kalau anda kata dekat temu tempat ada makhluk, dan dekat situ akan timbul tajuk apa? Kita ni tak sengaja je jadi. Mana random. Randomness tu akan timbul. Sekarang ni kerana benda tu kat situ. Kan? Macam tidak ekor kat sini, lampu kat sini. Tak ada macam lampu kat lantai. Tu baru random lah. Apa salah lampu kat lantai? Kan suluh apa kan? Suluh atas kita faham lah, suluh bawah buat suluh apa. Faham tak? Okey, jadi semua benda yang macam kita buat sini, ini beraturan. Alam semesta ni lagi rumit banding dengan apa kita buat dalam bilik ni. Susu kita, apa kita susun kerusi, letak projektor sebagainya, ini aturan kita. Alam semesta lagi rumit banding ni. Kita rumit banding ni. Banding benda ni kita lagi rumit. Sistem yang kita ada, mana rangka kita, urat kita, otot kita, saraf kita, semua sekali nak berfungsi. Jadi kita lebih rumit banding bilik ni. Kita lagi rumit banding bilik ni. Alam semesta lagi rumit banding ciptaan kita. Takkanlah benda tu random. Ini jawapan. Bila manusia tak nak percaya Tuhan ada, dia orang adalah makhluk paling-paling tak waras. Paling tidak waras. Ni tak ada kita macam give and take. Entah ustaz cakap macam tu, kesian, hina-hina dia. Hina pun kan, dah degil dengan kepala tapi semua. Memang tak ada ruang, tak ada ruang untuk orang tu kata. Bila macam lepas 2 minggu lepas kan, bila apa CERN Super Collider punya saintis kata dunia tak mungkin wujud, mustahil, patut tak sepatutnya wujud. Itu adalah fakta paling tamparan kuat untuk siapa tak percaya Tuhan. Kau dah bukan ada, kau tak boleh wujud, then macam mana datang ni? Kenapa wujud? Tak sengaja tak boleh lah. Dia accidentally happen tak boleh. Saya sebut dia kan, Ichio Kaku. Kan saya sebut semalam. Ichio Kaku. Kenal kan? Tak kenal. Dia ahli fizik apa daripada US yang dia ni tak percaya Tuhan lama dah. Dia 2 tahun lepas dia isytiharkan dia percaya Tuhan. Tapi Tuhan dia kata sini,
Dia kata kalau korang kata pada aku, ada video dia, kalau korang kata pada aku bahawa ada Tuhan, ada God yang bukan okay, cerita yang sayang, marah, beri pahala dosa, apa sayang benci pada makhluk ni, aku tak terima. Tapi kalau korang kata ada Tuhan, God yang mengatur menyusun alam ni, jarak bumi matahari, suhu, aku percaya. Dia tak percaya waktu tu, tapi kalau kita hujah balik dengan dia, kita cakap balik dengan dia, kalau dah atur, takkan tak ada kehendak. Takkan sia-sia je macam kita buat bilik kan, cantik, lepas tu saja je buat. Lepas tu tak ada peraturan pula. Tandas nak buang air bila masa je. Tepi ni boleh buang, sini boleh buang. Ni kita buat tandas khas, kenapa? Sebab siapa-siapa ada pemilikan, dia akan ada apa? Ada peraturan. Mana ada pemilikan tanpa peraturan? So orang yang kata ada Tuhan yang mencipta, mengatur, menyusun, lepas tu dia diam macam tu je. Dia ada masalah. Sebab dia sendiri kalau bijak, dia takkan buat benda sia-sia. Takkanlah Tuhan buat benda alam yang lebih rumit banding kita, sia-sia je. Buat and let go, tak ada hal. Kalau itu tak ada hal kan, ada masalah. Kenapa sibuk kita nak apa, selamatkan orang mati? Orang nak mati kita selamatkan, kenapa? Kan nyawa nak sini tu biarkanlah. Itu dah nasib dia. Tak usah ubat. Jangan buat hospital. Buat hospital buat apa? Kan survival of the species kan. Siapa hidup, siapa mati-matilah. Kenapa kita sibuk nak bersedekah? Kenapa sibuk kita nak sayang? Ibu apa akan kau tinggalkan anak? Saya tak nak beli anak saya. Orang marah kan? Kan. Soalan sekarang, apa hal lah, saya jaga diri saya, itu bukannya ni. Kenapa nak ada tanggungjawab pula? Kenapa semua apa hantar sekolah, anak pergi sekolah, tak hantar sekolah? Kena denda. Kenapa? Kenapa kena denda? Agak sini aturan dan sistem tadi sebenarnya memang Allah Taala jadikan naturally dalam diri kita untuk bagi tahu pada kita dia ada aturan juga. Kalau kita ada aturan, dia tak ada aturan. Pelik tu. Kita pandai kan? Dia maha bijaksana. Takkan dia biar kita random. Sebab tu kenapa bila kajian tentang tajuk ni memang tak ada ruang untuk orang tu kata macam agaknya. Dia sebenarnya fakta. Fakta. Sampai sekarang kita kata benda ni sangat-sangat ni. Jadi dia kata apa? Kerana keagungan, kesempurnaan keagungannya dan ketinggiannya meluasi kursinya seluruh langit dan juga bumi. Walam tasahu arduhu wala samawatu. Tidak meluasi untuk dirinya buminya dan juga langit dia. Kan yang peliknya dia kata ada mana-mana. Ni ada orang mufti apa jap mufti negeri 9 eh. Mana baru keluar. Benda ni berkali-kali dah kita ulang kan. Kan orang ni kata tak baca kitab sebenarnya. Nak kata baca kitab tapi rasa macam pandai. Ada master daripada Jordan kata, ha? Bukan. Yang Poyo cakap bagi pihak mufti tu. Kan? Dia masalah juga kan. Kadang-kadang mungkin standard universiti dunia ni dah jatuh. Nama aku cakap kan. Pasal ada orang dapat kan dapat PhD lepas tu pelik kan. Keluar fatwa pelik. Orang pun nak kena lemas apa, masuk dalam surau pun kena hukum juga. Gila tu, dia diamlah. Kan dah lah cedera hari tu, cedera lagi. Small brain. Tak ada PhD kak? Akak ada PhD? Tak ada kan? Beli punya ke? Beli. Tuan Haji cakap, Tuan Haji jawab. Dia kena saman, Tuan Haji jawab. Tak ada, pelik betul kan? Dia kena manusia ni kedegilan luar biasa tau. Kedegilan yang luar biasa. Degil dia ada tahap juga. Degil luar biasa ni saya pelik. Sebab kadang-kadang benda tu sangat simple je. Kemudian kita kata macam tu, macam dia kata, ini akidah yang salah. Mana kata Allah Ta'ala ni, bila isu ada atas langit adalah salah. Ada ketudukan, duduk ada tempat, mana ada arash, salah. Problem dia bila tanya soalan, jumpa ustaz-ustaz pelik, ini kan kata, ustaz-ustaz, amal kita lepas malaikat salin, malaikat pergi mana? Ha? Belakang rumah ustaz eh? Ha? Dekat rumah atuk ustaz, cakap dengan dia. Nah, soalan nak tanya kan, bila roh orang mati, bawa ke mana roh tu? Dekat rumah, mana roh hilang? Bawa ke atas. Kan Nabi kata, bulan Syakban, kan Nabi kata amalan dia apa? Diturun. Disengit. Dia apa? Diangkat. Tak faham-faham lagi, tak tahulah. Semuanya. Dalil mutawatir. Tentang Allah Ta'ala di atas. Datang dia boleh buat lawak lagi. Allah di mana-mana. Gila ke? Mutawatir. Fir'aun pun tahu. Fir'aun Ejik, Musa. Kan Fir'aun, dalam Quran Karim,
dia kata pada Haman, pembantu dia. Kan? Dia sini dia minta pada pembantu dia. Dia kata sekejap dalam Al-Quran dan At-Taliu Surah Qasas ayat yang ke-38. Tak depan, dia buka. Depan. Rajin buka. Ayat 38. Tak, tak depan. Nanti lambat. Nanti kan mula seorang. Surah apa? Nombor berapa? Ayat depan. Ayat 38 Bukan marah kita tahu. Okey, Surah Qasas ayat 38. Tak. Ya. Ini apa? Waqala Fir'aun ayat 38 Waqala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan berkata Fir'aun, "Hei, pembesar-pembesar, aku tak tahu untuk kalian ada sebarang tuhan selain aku. Fa'ukid li ya Hamanu 'alattin." Maka tegakkanlah untuk aku wahai Haman di atas tanah ni. Faj'al li sarha. Bina, buatlah untuk aku ni bangunan yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Moga-moga aku boleh jenguk Tuhan Musa. Aku nak intai Tuhan Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Nah, aku rasa dia ni pembohong. Soalan, kalau dia gatal nak bina bangunan ni atas, nak intai Tuhan Musa, maksudnya Musa kata Allah di mana-mana? Dah lah. Itu kefahaman mafhum mukhalafah orang gila kan mungkin. Tak faham-faham lagi. Nak faham apa lagi? Saya tak tahu. Punya degil kepala orang macam ni kan. Macam ni punya jelas. Fir'aun minta suruh kepada pembesar dia buat bangunan. Dia nak intai Tuhan Musa. Maksudnya Musa cakap Tuhan dekat mana? Dah lah di mana-mana. Di atas lah. Takkan tak faham-faham lagi. Pelik betul kan? Dia kata ini akidah yang salah, akidah yang batil. Batil macam mananya? Ini yang dikatakan oleh Nabi. Ini dikatakan isteri Nabi SAW yang dinikahkan tanpa ni yang kahwin dengan apa dengan Zaid bin Thabit dulu, apa? Zaid bin Harithah. Zainab binti Jahshin. Tahu tak dia bangga dengan isteri Nabi yang lain? Dia bangga apa? Dia kata korang dinikahkan dengan Nabi oleh wali-wali korang, bapa korang, suami apa, bapa abang korang, pak cik korang. Aku dinikahkan dengan Nabi oleh Allah Ta'ala dari tujuh langit. Dari atas tujuh langit. Dia cakap macam tu. Dia kata, dinikahkan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi daripada Allah yang berada di mana-mana. Ada? Apa? Pelik betul lah. Tak faham-faham. Saya tak faham. Diorang ni. Dia pergi nak keluarkan idea pelik kan. Kalau macam, siapa cakap, di opposite orang cakap, batil. Diorang yang batil. Mana di opposite pada benda-benda kerana adalah itu dan nas. Teks Al-Quran Karim kata itu. Dia soalan macam mana? Jangan fikir. Itu je. Faham atas-atas, faham. Faham atas, faham. Kan? Tapi macam mana? Jangan fikirlah. Jangan tanyalah. Sebab tunggu mati pun tahu. Kita, masa itu para sahabat Nabi SAW. Kan bila Nabi cerita pada mereka, Allah Ta'ala di atas, di atas, di atas. Dia tak tanya atas kat mana. Ha, kan? Kalau kat sini ada, kat sana macam mana? Macam-macam ni kan orang kan? Atas sini, sini macam mana? Jadi last sekali. Bila kita lihat, para sahabat tak tanya. Bahkan para sahabat cuma tanya Nabi apa? Hal naro Rabbana yaumal kiamat. Adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Nanti. Dan itu menunjukkan bahawa kalau anda kata dapat dilihat, sebab tu Mu'tazilah, buang. Dia tak percaya Allah Ta'ala boleh lihat sebab bagi dia mustahil. Sebab kalau Allah Ta'ala boleh lihat, dia bertempat, dia makhluk. Tapi para sahabat tanya, hal naro Rabbana yaumal kiamat. Nak jawab apa? Nabi kata apa? Ya, Nabi tak kata tidak. Nabi tak kata, korang ni aku dah akan kata ajak Allah di mana-mana. Nak tengok kat mana? Faham? Nabi tak ajar macam tu pun. Yang diorang pergi buat macam ni kenapa? Pelik betul. Dia dah batil sangat pemahaman dia ada. Dia cuba nak sumbat pada orang lain. Dengan idea kalau macam kalau sekian. Peliknya. Ni mana ruang? Kalau anda kata dia cakap itu kan, tanya balik kan. Soalan amal kita diangkat, roh kita diangkat ke atas. Nabi Isra Mi'raj ke mana? Mi'raj ke mana? Ke kiri, ke kanan, ke belakang rumah dia, ke dalam tanah. Nabi Mi'raj ke mana? Ke atas pun masih lagi. Jibril dengan Nabi naik langit tu, ketuk pintu. Setiap tingkat tu
ditanya. Malaikat tanya, siapa? Kata Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad. Dia dah utuskan ke? Ya. Berbuka. Naik satu tingkat. Naik pula tingkat keduanya. Dia malaikat tanya, siapa? Tak apa faham ke? Ini kan dia gini-gini. Mana gini-gini-gini. Apa benda pelik betul. Tak faham-faham saya. Tahu lah. Degil dengan kepala. Cakap tak dengar. Kecil orang belajar tak mahu. Dia tua menyusahkan orang. Ya, tapi belajar dengan ustaz lain. Tak ada bukan ustaz. Ustaz apa benda sewilnya tu? Tak serius ni. Jom fikir balik. Benda ni jelas terang-terang. Orang tu nak cakap apa lagi? Dah kata macam ni. Nabi kata macam ni. Para sahabat faham macam ni. Tiba-tiba datang dia kata, tak, ini salah. Takkan Nabi salah dia betul? Apa apa idea pada orang macam ni? Saya tak faham. Apa dia nak sebenarnya? Kalau dalam Sufism saya faham sebenarnya. Pendapat yang kata Allah di mana. Tadi mudah untuk dia kata Allah dalam baju dia. Tak serius. Wahdah terwujud. Hanya orang yang nak percaya wahdah terwujud saja. Mana Allah meresap dalam dia, meresap dalam sekian. Macam mana para ambiak jadi cakap kun fayakun. Sebabkan dia bukannya Tuhan tapi cakap jadi. Belah daud terbelah. Kenapa jadi? Dia kata Allah masuk dalam badan orang berkenaan. Itu ada hulul wal itihad. Ni akidah-akidah salah. Bukan akidah Islam. Allah menyatu dengan makhluk dia. Itu tak ada tak di mana-mana. Jawapannya apa? Semua ada, semua ada. Ada dalam tempat. Mana saja dekat dalam baju kita ada dan sekian ada. Semua tempat dia ada. Ayat tu salah. Pengetahuan dia meluasi segala-galanya. Pengetahuan dia meliputi segala-galanya. Tapi zat dia berada di situ? Tidak. Zat dia tak berada di situ. Ada zat kat sini. Itu yang hasbi rabbi jallallah mafi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu kan. Itu masalah zikir pun ada sesat. Kenapa zikir itu? Sebab nak kata Allah dalam hati dia. Itu nak intai hati tengok hati. Ada tak? Seriously, memang geng-geng apa tarikat dan sebagainya dok nak buat ni. Sebab tu kenapa dia beria-ia nak nafikan. Sebab semua orang yang datang dalam kumpulan mereka ni semua benda kemukan. Fahaman salah ni semua akan ada. Tok guru dia cakap macam ni, tok guru dia cakap macam ni. Dia macam apa? Tajuk apa? Yaqazah kan. Yang dia kata Hizib Bahar. Yang Ustaz Fasan buat research dia terangkan bahawa benda tu sebenarnya dapat diperolehi oleh apa tarikat Syaziliyah punya Syekh. Yang Syazili dia kata kononnya dia mimpi dia bukan dia jumpa Nabi depan-depan Nabi bagi kat dia. Sebab tu kenapa dia orang duk beria tak nak kata Yaqazah tu boleh sebab guru dia duk ajak zikir kata Nabi bagi. Dulu Arkam buat. Arkam salah. Ni buat tak apa pula. Ini agaknya yang saya cakap semalam tu. Si Mahmud tu cakap. Ha. Yeah. Sebab tu sebab dia nak beramal. Dia jumpa Nabi. Sebab dia nak benda tu. Dia nakkan supaya kononnya amal dia lagi tinggi daripada orang lain. Orang sana pun kata amal dia bagus lagi. Pun dia jumpa Nabi juga. Orang jumpa Nabi juga. Semua jumpa Nabi. Sebab tu kenapa hari tu diharamkan Arkam. Betul. So, dia cakap guru dia dapat apa Syekh Suhaimi tu kau dapat aurat Muhammadiyah secara depan-depan dengan Nabi kat Mekah. Kat dalam Kaabah kononnya. Ya. Yeah. Lepas tu jadi diamalkan, dia percaya inilah zikir paling kuat. Bagi Arkam macam tu, bagi geng-geng lain sama aje. Jadi geng-geng tarikat ni dia memang menyusahkan rakyat. Sebab tu dia tak nak terima berkenaan masalah Allah Taala di atas arasy. Dia nak kata Allah Taala di mana-mana sebab akan masuk nanti dengan idea yang dia nak pakai. Itu simple je, pelik betul. Tak tahu kenapa. Keluarkan statement. Dia diam tak apa. Nanti cendera macam seorang lagi. Dia kata apa? Walam tuhit bihi makhluqatuhu. Dan tak meliputi terhadapnya. Makhluk-makhluknya. Bal huwal ali ala kulli syai'in. Bahkan dia maha tinggi ke atas siap satu benda. Tak kira nak kata langit. Allah taklah bawah langit. Takkan nak kata macam tu. Takkan diliputi dia oleh makhluk dia. Ya? Yeah? Wa huwa bi kulli syai'in muhit dan dia segala sesuatu maha meliputi. Yaqulu ta'ala, bismillah Allah ta'ala fi awal surah Yunus, dalam awal surah Yunus. Orang yang katakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan juga bumi dalam tempoh 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Yudabbirul amr. Dia menguruskan, mentadbir segala urusan. Ma min syafi'in illa bi'idznih illa min ba'di idznih. Tidak ada sebarang pemberi syafaat kecuali sudah izinnya. Malaikat ke, para anbiya ke, Nabi Muhammad sendiri ke, hanya lepas izin dia.
Zalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Itulah Tuhan kalian, Allah. Itulah Tuhan kalian, siapa? Allah. Maka sembahlah dia. Adakah tidak kalian beringat? Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepada dialah tempat kembali kalian semua sekali. Wa'dallahi haqqa. Janji Allah yang benar. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Sebenarnya dialah memulakan ciptaan dan dia akan kembalikan semula ciptaan. Dia buat ciptaan permulaan dan dia akan kembalikan balik untuk kali kedua. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Supaya dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan penuh saksama. Wal ladzina kafaru lahum syarabum min hamim. Dan orang yang kafir untuk mereka ada minum, apa, minuman yang daripada yang daripada air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Dan azab yang pedih dengan sebab apa mereka dahulu dustakan, apa kufurkan. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah yang telah menjadikan matahari sebagai cahaya, sebagai sinar dan bulan sebagai cahaya. Maksud tu kita menerang dulu, matahari terang dalam terang tu dau. Macam ni kan, tuan-tuan tengok lampu ni nyala, keliling terang. Ini dau. Kalau sekiranya terang dalam gelap itu nur. Terang macam bulan malam bukan cahaya, tapi keliling dia gelap. Ha, itu nur. Macam matahari kan dia siang tu dia terang. Keliling dia terang. Ha, itu dipanggil dau. Dau'un. Dau'un tu dau. Apa benda? Dau. Dia sinar, dia sinar bukannya cahaya. Cahaya nur. Okey. Balik pada syafaat tadi. Ya. Assalamualaikum. Negeri di selatan dalam khutbah bulan lepas berhujah dengan hadis tidak akan berhimpun umat ini ke selatan. Bagi justifikasi syariah syairah adalah benar. Berhimpun atas kesesatan yang dimaksudkan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya orang-orang yang sekarang. Yang Nabi kata la yashai ummati ala khata, takkan berhimpun umatku datang ke kesesatan atau kesalahan. Ia balik kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang sekarang ni pernah satu masa dahulu, kita orang Islam di Malaysia ni sembah kubur. Yeah. Bayar nazar kat kubur. So betul lah. Betul. Jadi benda tu betul kerana orang Malaysia buat. Ha, apa macam ni fikir. Dan kemudian bila kita pernah dahulu kan, mandi safar. Satu Malaysia yang mandi safar. Sampai lagu kereta lembu cerita mandi safar. So kerana kita berhimpun setuju satu benda, kita betul. Mana boleh macam tu? Takkan berhimpun umatku datang kesalahan tu, kenapa kita punya cara pemahaman kenal siapakah yang betul tadi? Lihat para sahabat. Bukan lihat kepada pakcik kita. Lihat para sahabat. Para sahabat Nabi SAW macam mana? Sebab dia oranglah orang pertama yang dalam umat ini yang dikatakan sebagai takkan berhimpun datang kesalahan. So, mereka setuju Abu Bakar sebagai khalifah. Siapa degil tak setuju? Dan dia tidak akan berhimpun pasal itu. Yang ramai itu yang kita pegang. Sebab itu kita pegang Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita pegang di situ. Ada pun orang yang ganjil-ganjil pelik kan, yang tak setuju awaka, tak setuju umat, ada. Tapi ada dipakai tak? Tak, yang kita pakai siapa? Yang ramai. Itu cara masalah kita pemahaman berkenaan dengan masalah tu. Dan bukan Asy'ariyah tu betul hanya kerana itu. Dan zaman Mu'tazilah dia jadi pemerintah besar. So, dia betul lah. Zaman Abbasiyah dahulu yang Imam Ahmad bin Hanbal kena penjara 10 tahun. Soalan, ketika tu memang majoriti manusia ketika tu berfahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah. Kerajaan ni Mu'tazilah. Yang kita tahu bahawa manusia ni bila orang ramai faham macam tu, bila dia, kerajaan ni rajin macam tu lah. Bila rakyat semua tak suka, dan kerajaan akan tukar. Pasal disebut dalam hadis Nabi, Nabi kata annas al-din mulkim. Manusia atas agama, agama raja mereka. So dengan sebab itu ketika Mu'tazilah memerintah, pukul para ulama. So jadi dia orang majoriti. So betul lah. Betul. Ha, habis macam mana idea macam ni? Kita, pasal kita majoriti, kita betul. Tak lah. Mana tu kenapa kebenaran tidak bergantung dengan jumlah. Kan? Kebenaran tidak bergantung dengan jumlah. Sebab tu Allah Ta'ala terang pada Nabi SAW, wa in tuti aktsaran nas. Kan? Kalau engkau taati kebaikan manusia, yudhilluka an sabilillah. Dia akan sesatkan kau daripada jalan Allah. Sebab tu kebenaran tadi berbalik kepada dalil. Bukan berbalik kepada orang ramai. Ni ramai je, terima. Tak boleh. PSWG Malaysia ni
Tak tahu dia orang pakai nama ni. Wahabi. Asalkan ni Wahabi. Itu biasalah. Dia mengaku dia kata SWJ. SWJ semua orang panggil pakai. Zaman apa Syiah bergerak. Syiah kata dia betul. Syiah kata dia betul. Orang-orang tu kata dia betul. Semua kata dia betul. Soalan sekarang dalil apa? Ini simple as that. Apa dalil dia? Kita dikata Allah di mana-mana. Apa dalil dia? Ini kita tanya soalan tak boleh jawab. Oh, Allah Ta'ala, Nabi sebenarnya tak naik langit. Nabi duduk lepak belakang rumah je. Kan? Tak ada Isra Mikraj, Mi'raj tak berlaku. Cakap macam tu. Tak dengar. Dia dulu dia Kak Yakim. Sekarang Kak PM Departemen. Tak. Salah ni Tuan Haji. Tuan Haji tu orang lain ni kot. Terbalik tu. Mana ada ni tu. Okay. Kelakar di sini. Bila kita jumpa orang pelik-pelik ni kan. Dia cuba mentakwilkan. So, kita kata nak apa hujung dia? Kita belajar, kita ni mukmin, kita beriman. Macam bila Nabi kata Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Allah Ta'ala berseru. Kita beriman, lalu kita bangun malam. Diorang kata turun tu rahmat. Lepas tu tak bangun malam. Sebab tu diorang jumpa bomoh lah, ustaz jampi dan sebagainya. So, kita beriman untuk beramal. Kita Allah Ta'ala mendengar. Ya, mendengar. Allah Ta'ala melihat. Ya, melihat. Diorang kata tak ada lah kalau sekian ni pengetahuan. Dia sibuk bahas. Bahas punya bahas panjang lebar. Last sekali amal tak ada. Kita beriman untuk amal. Kita percaya apa yang Allah Ta'ala letak tentang dirinya untuk kita beramal dengan pelaksanaan. Bukan untuk setakat berbahas. Ini buang masa. Sebenarnya, buang macam ni buang masa. Dia sibuk gini gitu kan. Tentu juga. Kan, Asyairah dah lama pegang Malaysia ni. Tak ada pun orang Malaysia ni tinggalkan dosa. Tinggal konsert. Ada, tinggal konsert. Tak tinggal pun. Apa kerja Asyairah? Simple as that. Sebab tu kenapa jangan cakap. Kalau dia kata apa kerana orang-orang ramai di atas satu pendapat, maka itu yang betul. Sangat masalah. Sebab tak pernah kita ni ikut majoriti. Kalau majoriti dimaksudkan adalah para sahabat, ya. Pada Quran Karim, Allah langsung ikut para sahabat. Apa untuk ikut semua manusia yang ramai, tidak. Kan? Mana kalau kita seorang pun kita betul, macam Imam Ahmad bin Hanbal, orang ramai semua tak nak terima. Semua lari kan? Dia berseorangan. Dia kekal sebagai Imam Sunnah. Walaupun orang ramai terpaksa cakap tipu ke dan sebagainya, dia kekal. Sebab tu tak ada alasan untuk kata apa yang orang dakwakan sekarang, ramai itu jawapan, sangat masalah. Dia bukan dalil pada apa yang dia cakap tu betul. Dia dalil adalah orang ramai. Orang ramai semua setuju. Ya, tu kita kata ramai zaman kita setuju apa Bani Safar, Bani Safar balik lah. Sebab tu diorang nak pawak balik. Bawa balik contoh macam benda macam tu, yang kubur wali-wali ni. Doa kat kubur tak salah. Sebab semua orang yang datang tu, yang kumpulan yang datang sebab tingkat yang selempang tu, semua ada rekod. Video dia boleh doa angkat kubur. Habib Sheikh tu ada dia doa angkat kubur. Dan semua apa Ali bin Abidin semua sekali ada kat kubur. Ya, ada. Dia ada ritual kat kubur, pergi dekat tu, Atainah kau ni pergi dekat ni. Dekat kubur makam Habib Noh. Semua ada, semua tu ada. Rekod. Sheikh Omar Al-Hafiz. Orang panggil Habib kan, Omar Al-Hafiz. Pun sama juga. Ada dekat pusat dekat kubur. Ali Jufri, ada percaya dekat kubur. Semua ada percaya dekat kubur. Hafiz tu ni. Ha? Hafiz. Mana? Hafiz. Hafiz bapak dia. Oh, bapak dia Hafiz. Ha. Kat dia. Ada. Tak ada bincang itu. Bapak dia nama. Bapak Hafiz kan sebenarnya. Tak sebut lah syafaat. Saya nak tanya tu. Syafaat. Ayat kan. Allah redha kepada syafaat, baru Nabi boleh bagi syafaat. Ya. Allah directly bagi syafaat ada tak? Ya. Ujung sekali pada orang-orang yang tak buat baik langsung. Di terakhir kan bila dalam Sahih Muslim kita belajar dulu kan, Nabi kata lepas last sekali orang beriman bagi syafaat kan, Allah Taala akan kata syafaatil malaikah, syafaatin nabiyun wa syafaatil mukminin, telah beri syafaat para malaikat, para nabi, orang beriman, tidak tinggal lagi melainkan al-arhamar rahimin. Dia hanya Allah Taala je tinggal. Dia Allah Taala akan keluarkan daripada neraka makhluk yang tak pernah buat baik langsung, satu kumpulan. The last Muslim. Ada, bukan dalam Muslim pun tak ada kebaikan langsung dia buat. Even ahli syurga kenal dia orang. Dia orang ni ada orang dibebaskan Allah Taala dengan rahmat dia. Bukan tak tahu dah mana dah lambang dia, Allah alam. Bila cerita dia diambil mereka di balik dan ahli syurga lain kenal. Ini golongan yang dibebaskan Allah Taala dari api neraka. Tanpa sebarang kebaikan dia buat. Tak ada amal dia buat. Kenapa? Baru orang bahaskan, dia kata supaya Allah tunjukkan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tu hak dia mutlak. Kalau orang kata tapi, ha tapi pula. Mana ada tapi dengan Allah Taala?
Tapi. Ada tapi je. Tapi saya rasakan agaknya barangkali lah. Tak ada. Lepas tu nanti orang tanya, adakah bapak saudara Nabi termasuk itu? Tak ada pun sebut. Nabi tak kata, tak ada. Tak ada kita tanya. Dia ampun siapa dia nak, dia hukum siapa dia nak. Dan apa dia buat adalah sangat-sangat adil. Sangat-sangat adil. Sangat-sangat adil. Sangat-sangat bijaksana. Sebab tu kena faham yang tu. Baik, jadi tadi matahari, cahaya, bulan, matahari tersinar, bulan cahaya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dan dia menentukannya beberapa kedudukan. Nak bulan ada kedudukan dia. Bulan sebenarnya kalau hari pertama. Ni orang tak tahu. Hari pertama kenapa orang sibuk tengok dekat tempat matahari terbenam? Sebab hari itulah dia akan naik macam tu, dia turun. Esok dia akan atas sikit baru dia turun. Lepas tu lusa turun. Sampailah hari tu. Nanti hari yang last kita kadang subuh-subuh tengok ada bulan kat atas kan. Sebab dia start maghrib tadi, noha. Lepas tu bila sepanjang malam kita bergerak, tertinggal kat atas ni. So kita nampak, eh ada bulan. Kenapa, cicir ke? Tak, itu aturan dia. Dia ada kedudukan-kedudukan dia. Ha, matahari pun ada kedudukan dia. Pakai condong dia macam mana. Kita tak belajar lah. Kalau kita belajar betul bulan berapa ni pun kita dah tahu. Ni bulan apa. Sebab constellation dekat langit tu dia ada kedudukan dia. Mana matahari terbit macam mana, terbenam kat mana. Makan sudut dia terbenam, sudut dia timbuk terbit. Orang yang tahu-tahu. Orang tak belajar tak tahulah. Dia tengok bulan ni, entah bulan apa. Bulan apa lah? Serius? Bulan apa? Jadi sekarang ni mana waqadaru manazila? Kenapa dia buat macam ni? Li ta'lamu ada sinin wal hisab, so kamu tahu bilangan tahun. Dan juga apa? Perkiraan. Mana kamu berhutang berapa lama nak kena bayar? Tiga purnama. Ha, bayar dia tiga purnama. Kalau tidak, tiga sekian atau hari, tiga hari. Kita ada lah bidangan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidak menciptakan Allah Taala benda-benda berkenaan kecuali dengan kebenaran. Sebab semua dia tepat dan betul, ya. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan yang perincikan bukti tanda-tanda kepada kaum yang mengetahui. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wama khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumi yattaqun. Sesungguhnya pada perbezaan malam dan siang, malam dan karakter, siang dan karakter dia, dan apa yang telah diciptakan daripada langit dan juga seluruh langit dan juga bumi, benar-benar ada tanda-tanda untuk kaum yang bertakwa. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Sebenarnya orang-orang yang tidak mengharapkan untuk bertemu pada kami, bertemu dengan kami, tak mengharapkan pertemuan dengan kami, dan mereka redha kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka tenang dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami mereka lalai. Macam itulah kan kita kata ayat lepas daripada kajian dibuat last sekali, orang kata universe should not really exist. Siapa, berapa ramai yang butakan mata? Kalau dia fikir, satu dunia yang akan beriman. Kalau semua orang berfikir, satu dunia yang beriman. Tapi oleh kerana apa? Butakanlah. Sibuk sport. Yang ini sibuk nyanyi, sibuk sekian. Dan sekali tak baca benda tu. Benda tu berlalu macam tu je. Padahal itu bukti paling besar. Kadang ada setengah grup student-student yang saya mengajar tempat lain. Saya hantarlah. Saya kata, dah baca belum? Tak baca lagi. Lepas tu kena terangkan balik apa maksud, kenapa saya hantar. Oh, iya ke? Iya ke? Iya ke? Lepas kita bagi tahu. Orang hantar dia baca lah. Kan? Sebab saya jarang post benda. Orang lain suka post. Post ini, post itu. Kucing menangis pun dia post. Kan? Tikus kerja kucing. Tikus kerja kucing pun dia post. Benda tu kena. Pasal orang ni lalai. Orang tak nak kata lalai. Seriously. Benda ni hujah kat atas semua manusia. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itulah tempat kembali mereka neraka dengan sebab apa mereka dahulu kerjakan. Innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh memberi hidayah mereka Tuhan mereka dengan iman mereka. Mana dengan iman mereka ada, Allah Taala tunjuk mereka jalan. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Akan mengalir di bawah kaki mereka sungai-sungai di dalam syurga, taman-taman kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Seruan mereka dalamnya, mahsuci engkau ya Allah, mahsuci subhanakallahumma, mahsuci engkau ya Allah, dan ucapan mereka dalamnya adalah salam, 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 eh? Mereka sentiasa ucapkan kesejahteraan. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir seruan mereka adalah segala puji milik Allah, pentadbir sekalian alam. Jadi memang kita kata itulah sifat.
yang ada pada pada apa pada 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 apa pada orang-orang yang beriman di hari akhirat nanti, yang mana dia bermula punca dengan segala apa yang ada ni semua sekali melayakkan Allah untuk pujian, berakhir dengan masuk syurga pun dengan pujian. Baik, berhenti sini. Dan sambung kemudian. Baik, wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.